Tadi abis selesai foto, terus fotonya tuh mesti outdoor, mesti pakai balon gitu. Dan gue baru tahu kalau Paul nggak bisa niup balon. Paul sekarang mesti ke bus station, soalnya dia mesti balik ke Hamburg. Terus gue mesti ambil paket. Pokoknya hari ini bakal sibuk banget. Lu bareng gak? Emang soalnya bareng. Bakal sibuk banget karena gue mesti ngedit video. Gue belum ngedit vlog buat yang hari ini. Bayangin, makanya nggak ada video sampai hari ini. Gue mesti bikin video, mesti foto Tessa Farah. Gue sarapan aja belum, coy. Kamu udah ini belum? Udah, gue tinggal pakai jaket doang. Dompet lu mana? Di tas. Oh, paspor. Paspor di mana ya? Kunci. Kunci jangan lupa ya. Kebuluhan bau. Gue kunci apa? Kunci. Kamu ngapain? Koper aku. Gue suka gak ngerti sama Paul. Kayak dia pulang dari Hamburg ke Berlin, charger laptop nggak bawa, nggak bawa charger HP, nggak bawa jaket. Ini mau pulang ke Hamburg lupa bawa koper. Let's go. Gua baru aja beres ngambil paket. Gua kayaknya mau sarapan dulu deh karena gue lapar banget. Terus gue harus foto Tessa Farah kayak gue bilang. Jadi Tessa Farah itu kan udah mau 1 tahun nih, cah. Jadi kita bikin kayak special editionnya gitu. Karena Paul nggak ada, jadi gue fotonya bakal di ruangan aja. Gue fotonya sih paling pakai tripod gitu sih. Di luar pun kalau gue pasang tripod, lo bisa lihat sendiri kayak gimana. Kayak hari ini tuh berangin banget dan dingin parah. Anyway, gue mau sarapan dulu kali ya sambil beres-beres. Karena oh my god, lo lihat aja barang gue di mana-mana anjir. Setnya udah selesai, ini akan jadi backgroundnya. Agak sulit sih gara-gara too small man rumah gue. Itu yang mau gue foto. Gue putu-putu dulu ya. Terus ini udah sampai di Hamburg. Sekarang 3:30. Sekitar 5 menit lagi bakal sampai stasiun. Jadi ini persnya berartinya di Hauptbahnhof, di ZOB atau Central Omnibus Bahnhof. 3:10, akhirnya gue tiba juga di Hamburg. So sekarang plannya adalah gue balik ke rumah dulu, naruh barang-barang, istirahat bentar, sholat, makan, dan lain-lain. So gue udah di rumah nih, terus gue udah siap-siap. Sekarang udah 4:30. Sebenarnya janjinya ketemu 5:00 di lapangan, tapi gue sayang sih sampai sekitar 5:00 lah. Perjalanan dari rumah gue ke lapangannya juga gak terlalu jauh. Jadi lapangan itu ada di daerah dekat Uni, di daerah Hallerstrasse. Uninya tuh di Stephanplatz, Uni Hamburg maksud gue ya. Jadi gue udah ngecek juga. Jadi setiap gue mau jalan tuh gue ngecek dulu Hafafau. Namanya itu kayak apps untuk transportasi yang ada di Hamburg. Di Berlin juga ada, BVG namanya. Nah tadi gue udah ngecek itu makan waktu sekitar 20 menitan. Cuman yang gue bete itu rumah gue tuh kan butuh transit pakai bus yang 20 menit sekali itu. Jadi gue tuh harus selalu ngepasin. Gue udah sampai sekarang di Hallerstrasse. Terus gak sengaja ketemu sama adik kelas dede-dedean. Dia main juga nanti. Halo kuliah ya? Iya tadi kuliah. Diperkenalkan dulu dong dirinya. Jadi gue namanya Tenggo. Bisa dipanggil Tenggo juga sih. Atau gak Tanggo. Gue lagi kuliah di HW. Ambil media teknik kan? Jurusan media. Oh jurusan media. Yang ada video-video yang tangan gue gerak gitu, terus muka gue diem, yang kata orang-orang serem. Orang-orangnya tuh serem, ih kok serem sih? Nah itu buatan dia, karya dia. Hai, kerudung gue udah ganti nih. Gue baru banget selesai photoshoot. Sekarang gue harus ngedit foto-fotonya. Karena
Ini dringin banget nih, emergency. Gue harus langsung ngasih ke teman gue biar bisa langsung diupload sama dia. Settingan di belakang nggak akan gue pindah-pindahin karena abis dari ngedit gue harus bikin video. Kalian tau snacknya ini nggak sih? Ini tuh snack favorit gue banget. Kalau misalnya ke toko Asia, gue pasti beli ini. Kalau untuk edit sendiri, gue pakainya itu dua software. Jadi yang pertama gue pakai Lightroom dulu. Jadi gue punya beberapa preset gitu. Terus habis itu tinggal gue edit-edit dikit. Terus yang kedua gue finishing touchnya pakai Fisco. Ini gue udah import, terus gue udah punya banyak preset gitu di sini. Kalau yang ini sama si ini tuh dua gue dapet dari It and Treats di Instagram. Dia jago gitu Lightroomnya, suka gue download-downloadin kalau dia lagi ngasih preset-preset Lightroom gitu. Selesai deh. Gue tadi abis mandi, karena gue kedinginan banget, gue sebenernya belum mandi dari pagi. Gue makan alpukat gitu buat lunch, terus gue nonton Hasan Minhaj Netflix yang homecoming tournya. Terus abis itu gue siap-siap, ini gue udah prep skin gue, karena gue mau bikin video review Wardah. Abis video Wardah, gue mau bikin video Shopee, jadi kayak, I think I need a break. Jangan liatin gue dong, jadi gue udah bareng Dimas. Lo pernah muncul di vlog kayak kita gak sih? Pernah. Gue juga udah ganti baju, udah siap bermain bola. Tapi masih sejam lagi. Hari ini semuanya friendly spill, friendly play. Friendly match. Belum yang pakai poin gitu. Tadi gue liat sih kentang-kentang gitu sih orang-orang Jerman, badannya gede-gede. Gue nggak ngerti kenapa kita berani main di liga ini. Plus dingin. Liganya tuh bakal sampai Januari. Jadi ada kemungkinan besar kita main bakal lagi winter gitu. Pasti lagi winter. Cuma bersalju atau enggak gue nggak tahu. Wede. Lu gak nyoba di... Mengetes kecepatan tendangan. Kaget dah. Malu ya? Ya gak ada, cuma 30 kali gue. Coba. Ini Rea. Wih. Itu apaan? Kilometer per jam? Ini gara-gara dia. Kita akhirnya bisa main di atas jam 8. Syukur-syukur main, Ul. Gara-gara orang gak mau ngecek email. Patah! Hai! Look at this pile of clothes. Gue baru aja selesai bikin video Wardah. Makanya muka gue jadi ada makeupnya tiba-tiba kayak gini kan. Terus ganti kerudung. Sekarang buat video Shopee. Terus sebenarnya masih ada satu kerjaan lagi, yaitu ngedit vlog. Terus gue belum makan coy. Gue kayak males gitu buat bikin nasi. Pusing gue kalau rumah kecil tuh. Gue tuh kayak di kerangkeng nih, gue gak bisa kemana-mana udah. Gue mau ke sono aja. Itu gue mesti ngelewatin sini tuh. Ada lampu. Sini ada lampu. Bingung gak lo? Lo tau gak sih hal yang paling ngeselin kalau udah bikin video itu? Ngeberesinnya. Ya gue butuh udara segar makan. Kasian perut gue dari tadi udah bunyi-bunyi. Nasi gue baru mateng. Gue pengen makan dulu. Tapi gak ada sayur. Gue mau masak telur. Selesai sudah kegiatan gue hari ini. Tadi dua pertandingan. Satunya menang, satunya kalah. Oke sih kita mainnya. Tapi kelihatan perbedaan fisik dan teknikal dari yang kedua, tim kedua. Jago banget sih. Tadi gue udah kelar mandi, yang lain udah di luar kayaknya. Oke, sekarang gue mau balik.